Hai hey, teman-teman, selamat pagi. Tadi buru-buru mau balik ke Jawa, Songko Batam pulang ke Jawa. Oke, tadi buru-buru pas boarding nggak sempat pas check-in nggak sempat video. Terus dapat check-in, langsung naik kayak gini. Lantai 2 Bandara Hang Nadiem di Batam. Nanti masuk di gate A3. Nah, kono. Nah, aku masuk ke ruang boarding, harus ditunjukin KTP lagi. Terus kita mau masuk ke ruang boardingnya. Sekarang sepatu, tas, dan semua perlengkapan harus dimasukkan ke dalam. Kat pinggang barang dan mohon perhatian kepada seluruh penumpang yang menggunakan jam tangan. Gue nomor diperiksa, udah selesai. Terus ini ke pintu A3. Nah, A3 sana mana Mimi? Di pintu A3. Cari di pintu A3. Panggilan Miminnya Melayu Rono, salah jalan. Kayak Miminnya salah nih, salah duduk. Ini A4. Pintunya A3, berarti kono arep. Baik, Citilink ke Surabaya dan Medan. Citilink Surabaya dan Medan. Pintu A3. Nunggu kini. Oke, wis duduk ning kene. Ayo pesawat wis ning kono kae. Koe iki malah. Oke, kace nanti dilanjutkan kembali. Guys, kita udah masuk ke Garbarata. Ini udah masuk ke pesawatnya. Nih, udah mau masuk pesawat ini. Tempat duduk 4A. Di Citilink. Pagi. Nah, saya kosong. 4A BCD. Ya kono, pinggir kono cepet. Kono Mas, adikmu pinggir Mas. Saya pertama kosong saya. Sekarang udah di pesawatnya, nah mau take off. Hampir meninggalkan Batam, Bandara Batam. 10.670 meter di atas permukaan laut. Mas. Bang. Kok cantik. Kita berangkat, mari kita berdoa untuk perjalanan bang. Kita. Dan jika ada membutuhkan sesuatu, silakan hubungi awak kabin kami. Akhir kata atas nama kru yang bertugas. Terima kasih telah memilih Citilink Indonesia. Water evacuation, please do not remain from this place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan arahkan. To use it, metal vessel through the neck opening.
muscle straps and body wrap straps to tight. Tarik sekerasnya kedua tuas merah ini untuk melumpuhkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, temukan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya kecuali di kamar kecil. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan ke arah di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. Dari center mouse, cabin pressure, oxygen mask sudah from the panel box. Kayaknya macam. For the password due to start the oxygen flow, temporary mask with the mask just last and then run your head and breathe normally. Skill pass first before it's done. Okay. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantong. Kita masih di Batam. Silakan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in pocket. Dan segera berangkat. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Wih, cantik ma'am apa namanya? Apa tik? Swiss Muntrat kita nih Mbak Neni Hanifah. Oh, berarti lo buat buka. Di pesawat pesannya pun pop mie alah saat ini 25.000 harganya kemarin gaya kemarin terus dari Malaysia naik kapal pop mie juga elah harganya kemarin cuma 5 ringgit atau 15.000 sekarang 25.000 numpak pesawat meh. Mas karo Mimi wis bubuk. Nek ya sing ndang ngene. Campuran saya.
Jepang model ini. Rambutmu loh. Mohon maaf pesawat. Oke teman-teman, sekarang jam 11 lebih 20, hampir 20. Kita udah mau mendarat di Surabaya. Ini udah turun. Thank you. Cantik ya, pura-puranya bobo kayak mau. Tiba-tiba apa? Telinganya cantik sakit. Telah mendarat mulus di Surabaya atau Bandara Juanda Surabaya. Selamat datang di Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Anda dimohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan.
Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citilink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versi Skytrax. Pohon pinang ditebang sudah, pohon palem tumbuh di beranda. Para penumpang selamat berpisah dan salam untuk keluarga terkasih Anda. Ladies and gentlemen, welcome to Juanda International Airport in Surabaya. Please remain seated until we have reached our parking position and the fasten seat belt sign is off. Please not activate your mobile phone until you arrive at the arrival hall. Passengers with a flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer service desk. Be careful when opening the overhead compartment as the items inside may fall out. And please take all your belongings with you when you're leaving this aircraft. It has been a pleasure looking after you and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citilink Indonesia, the 4-star low-cost airline by Skytrax. Sudah kita mendapat bus. Ada Mama Saudara Bojo. Juanda Surabaya. Mas, hampir dulu. Bapak dan Ibu yang terhormat, hari kami persilakan turun melalui pintu depan dari pesawat ini dengan menggunakan fasilitas bagasi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mungkinnya pakai tangga turun ini. Sampai naik tangga. Kita nama bis, guys. Nah, nyampe di sini kurang cuma setengah menit. Dong, metu nunggu bagasi. Kedatangan. Ayo. Kita nyampe di pelabuhan. Salah? Ya wes kono. Kita nang dhuwur ae. Troli bisa diambil di sini. Kawanane sampe ning opo iki. Masjid Dan. Apa? Ngopo Dan? Nah, nunggu nunggu cantik sik dulu. Nunggu cantik. Suasana di dalam Bandara Juanda Surabaya. Ini kedatangan. Nah, nggak ngerti kedatangan ini di apa terminal Tiro, nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah suasana di dalam Bandara Juanda Surabaya. Selamat datang. Ini cantik modern. Isi nunggu-nunggu barang. Nah, ini tadi kayaknya udah periksa dan tuh di Surabaya ada jajaran. Nah,
taksi, kah, taksi, apa? Bukan. Terus semua udah ada di sini. Dan nunggu Mimine ya, tadi ke ATM. Oke. Okay. Baik. Basically. Oke, sekarang ada di depan Bungur Asih. Kok Bungur Asih? Juanda. Ini Juanda ini. Lagi nunggu. Ini nemben buat di neng gini. Pas meh sama aku tuh neng gini gina. Kita mau ke Bungur Asih. Kalau yang mau sendiri-sendiri enak bis itu. Tiketnya 25.000, tapi kita banyak orang. 4 orang kalau naik bus sama 75. Kita beri naik taksi 80.000. Ya, ayo. Ini Surabaya itu sekarang banyak taksi biasa. Yang ini harganya murah. Ini pakai Mobilio ya, saya ya. Ini macet nang Surabaya metu saka gate bandara iki. Ini diantar ke rumah sih. Teman-teman akhirnya naik travel aja pulang, nggak jadi naik bis. Dapat travel tadi langsung ke Ponorogo. Nih supirin masnya, mas sinten namanya mas? Haris. Mas Haris asli Mojokerto. Lu kayak cantik kan? Berkesoan anu apa kesoan anu putih? Ini gelas pop mie. Pop mie panas kupunya, nanti kupung. Gak mau. Oke, lanjutkan perjalanan sampai Ponorogo.